Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dermawan, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Humanity Update bersama saya Rifki Zulhilmi. Seperti biasa, Humanity Update kembali hadir dengan informasi menarik seputar aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh tim aksi cepat tanggap baik di dalam maupun luar negeri. Kita masuk ke informasi yang pertama, seremonial peletakan batu pertama Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap pada tanggal 25 Agustus 2021 menjadi penanda dimulainya proses pembangunan lumbung beras wakaf di Desa Telasari, Kabupaten Karawang. Lumbung beras wakaf ini memiliki kapasitas 1.000 ton dan diproyeksikan dapat memberdayakan sawah seluas 200 sampai 300 hektar. Insya Allah ini adalah sebuah sinergi yang sangat besar dan dibutuhkan tadi seperti disampaikan dukungan dari kami. Terima kasih kepada CV. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu, dengan semangat yang tetap membara, semangat untuk mohon doanya dan dukungannya dari para hadirin. Ya, pertama dari hama dan permodalan yang kendalanya, ya mudah-mudahan istilahnya kan kalau bisa mah program ini yang ACT itu kan sama Global Wakaf mudah-mudahan berlanjut, jadi merasakan semua petani dari Desa Telarsari ya desa yang lain istilah tetangga-tetangga gitu. Kondisi masyarakat Desa Telarsari memang hampir 90% para petani, 10% ya pekerjaan yang lain. Kondisi memang keadaan yang sekarang ini sedikit kurang bisa sejahtera karena memang hasil-hasil pertanian belum bisa terangkat dengan harga yang begitu menjanjikan lah gitu. Mudah-mudahan dengan adanya ACT dan badan wakaf ini bisa mengangkat harga-harga padi yang ada di masyarakat petani. Saya atas nama Kepala Desa Telarsari mengucapkan terima kasih kepada ACT badan wakaf lumbung padi yang akan dilaksanakan pembangunan Desa Telarsari hari ini. Tentu apresiasi bagi saya sebagai presiden dan seluruh masyarakat Desa Telarsari. Tentunya ini akan berharap, saya sebagai desa berharap bisa mengangkat para petani dan buruh tani di Desa Telarsari ini. Dan mudah-mudahan masyarakat Desa Telarsari bisa sejahtera dengan adanya lumbung padi di Desa Telarsari ini. Ini yang akan dibagikan gratis kepada masyarakat, insya Allah. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. Di tengah pandemi COVID-19, tim aksi cepat tanggap kembali berikhtiar untuk menyalurkan manfaat berupa sembako untuk saudara sebangsa. Tidak hanya di keramaian kota, aksi cepat tanggap cabang Losumawe pun mengantarkan bantuan sembako gratis jauh hingga ke pelosok. Bahkan bisa dibilang lokasi ini adalah salah satu desa paling terisolir di Indonesia. Loksemawe, pikiran apa yang terlintas setelah mendengar kata tersebut? Loksemawe adalah salah satu daerah yang terletak di Aceh Utara. Tapi tahukah sahabat, walau Loksemawe adalah sebuah kota, namun di sana masih ada desa yang cukup terisolir. Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh memiliki salah satunya tempat paling terisolir di Indonesia. Salah satunya kita akan menuju ke sana, yaitu di Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Bagaimana kehidupan mereka di sana? Kita juga dari aksi cepat tanggap Loksemawe ada membawa sedikit amanah dari sahabat dermawan sekalian yang akan nantinya didistribusikan di Kecamatan Langkahan, Desa Lubuk Pusaka nantinya di sana. Baru-baru ini, tim aksi cepat tanggap Loksemawe sedang berkunjung ke desa yang terbilang masih terisolir itu. Desa Lubuk Pusaka namanya. Akses untuk menuju desa tersebut tidaklah mudah,
dikarenakan jalan yang cukup berlumpur dan dilanjut dengan mengarungi sungai menggunakan perahu kecil. Abang turun ambil talinya terus. Nasak tuh, nggak bisa nasak. Tim AJT Cabang Lok Semawe datang dengan membawa puluhan paket pangan untuk warga di sana. Sembako dibawa sekaligus menjalin silaturahmi dengan mereka. Tak hanya itu, AJT Lok Semawe juga membawa mushaf Al-Quran untuk puluhan anak-anak juga masyarakat desa, agar mereka tetap semangat untuk memperdalam ilmu agama. Ada lagi yang lebih besar nikmat Allah yang belum kita tahu apa itu akan datang. Dari abad di daya Anwarul Munawarah, mudah-mudahan mereka itu menjadi ujung tombak agama. Mata ilatnya menjore. Dari Lok Semawe, tim ACT TV melaporkan. Terima kasih sahabat dermawan telah menyaksikan Humanity Update pada hari ini. Jangan lupa saksikan Humanity Update selanjutnya hanya di kanal YouTube Aksi Cepat Tanggap. Sahabat dermawan, mari bantu pembangunan Lumbung Beras Wakaf agar segera selesai dengan wakaf tunai terbaikmu yang bisa kamu tunaikan melalui indonesiadermawan.id/lumbungberaswakaf. Saya Rifki Zulhilmi, pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jagalah dia siang dan malam. Ampuni semua dosa dan sayangi ia. Ya Rob, lindungi dia dari bala, karena dia bantu sembuhkan kami dari COVID. Wahai yang maha kaya, makmurkan dia sebagaimana dia kenyangkan kami di masa pandemi ini. Berkahi usianya, jadikan dia ahlul jannah. Amin. Sungguh, hari-hari para dermawan senantiasa dikawal sejuta doa para penerima uluran kasih Anda. Terima kasih dermawan, karenamu ACT bisa berbagi kebaikan pada sesama.